رحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من نصره وتبعه وله ما بعد. kita harap semua dah kenyang, dah menikmati apa lemang dan rendang yang sedap. Tapi jangan tidur kita jangan tidur, kita ada masa sejam lebih lagi untuk bersama dengan Habib Najmuddin Al-Khirid, insya-Allah. Dan seperti kita tahu, beliau juga sebagai pembimbing jemaah haji dan umrah. Beliau hari ini kita jemput untuk bersama dengan kita dalam bual bicara kita pada pagi ini, yang akan kita sentuh berkaitan dengan tajuk persiapan dan persediaan rohani untuk kita menghadapi situasi keadaan ibadah yang penuh dengan mencabar jihad fisabilillah dalam hidup kita, insya-Allah. Dan kita harap dengan persiapan rohani ini akan membantu kita dalam memudahkan perjalanan tersebut, dan yang penting agar Allah menerima segala amal baik kita, insya-Allah. Dengan itu, pihak majlis mempersilakan yang bahagia Habib Najmuddin Al-Khirid untuk mengambil tempat kita di atas. Bila dah? Satu ya. Oh dah. Senang sikit. Dah bongkok. Untuk sesi buat bicara kita, insya-Allah, kita mungkin kita tak perlu perkenal lah lebih lanjut. Habib Najmuddin, satu seorang figure yang telah pun dikenali, tak perlu kita perkenalkan lagi. Jadi atas dasar itu, untuk kita mulakan sesi bual bicara kita, sama-samalah kita ambil keberkatan majlis dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Jadi insya-Allah mungkin kita bagi peluang dulu kepada Habib Najmuddin untuk memulakan mukaddimahnya dan penerangan persiapan persediaan untuk menghadapi amal ibadah kita yang mencabar nanti, insya-Allah. Untuk pengetahuan Habib, audien kita yang datang hari ini boleh dikatakan majoritinya, hampir 99% lah kot, yang semua akan mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Dan mereka juga sebahagian besarnya yang telah mengikuti kursus haji di Masjid Al-Falah bersiri yang saya buat selama 14 siri. Alhamdulillah mereka juga dikira orang yang berjaya lah dalam soalan soal jawab. Soalan-soalan yang dikeluarkan, jayalah kan, kita angkatlah diri sendiri. Semua dah berjaya dengan soalan yang payah pun mereka berjaya jawab. Sebabnya mereka write sendiri, itu yang semua betul. Sebab saya tak pernah tengok pun jawapan dia orang. Jadi kita anggap kata semuanya betul, semuanya dapat markah yang paling tinggi. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita juga penting selain daripada persiapan teknikal ibadah, kita juga perlu pada persiapan rohani kita untuk menghadapi keadaan demikian. Saya persilakan yang bahagia Habib Najmuddin untuk meneruskan mukaddimah penerangan beliau, nasihat beliau. Mudah-mudahan kita setelah itu mungkin ada masa sikit untuk sesi soal jawab, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, pihak majlis persilakan yang bahagia Habib untuk mulakan tausiah fadhilat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang dihormati lagi dikasihi sahabat Al-Fadhil Al-Ustaz Azian bin Man Hafizahullah wa Ra'ah, yang dihormati barisan kepimpinan Ahli Jabatan Kuasa, program
para peserta yang insya-Allah bakal menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, uhayyikum bisalimin atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, dan saya secara khusus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat untuk bersama pada program pagi ini bersama dengan bakal-bakal haji, ya. Satu kemuliaan apabila kita dapat untuk duduk bersama orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat untuk menunaikan haji kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerana kita ada duit, ramai lagi orang yang ada duit daripada kita. Kalau kerana kita sihat, ramai lagi orang yang lebih sihat daripada kita. Ya. Kalau sekiranya kita rasa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita orang yang mulia, ada lagi orang yang lebih mulia daripada kita. Idzan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Allah ingin nak beri kepada kita kurnia. Allah nak beri kepada kita rahmat, Allah nak beri kepada kita maghfirah, keampunan. Mungkin kalau kita, ialah kita yang kenal kepada diri kita sendiri. Kita dipilih ni, adakah kerana kita ni orang yang paling banyak amal? Atau mungkin kita adalah orang yang paling banyak berdosa kepada Allah? Tapi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk Allah berikan keampunan, untuk Allah Subhanahu Wa Taala panggil dan sentuh hati kita untuk dekat kepada Dia. Sehingga kalaulah kita ni muhasabah balik diri kita, bolehlah kita katakan mungkin kita tak layak agaknya untuk nak diundang dengan satu undangan yang istimewa seumpama ini untuk menunaikan satu ibadah yang begitu besar dan hebat, iaitu ibadah haji. Semua ini adalah merupakan daripada pilihan Allah. Oleh kerana itu, sepatutnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena syukur kepada Allah kerana kita dipilih oleh Allah dan kita telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar panggilan Nabi Ibrahim alaihi salam yang pada dulu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk memanggil akan manusia bagi mengunjungi kepada Baitullah, menunaikan haji dan umrah. Maka Allah yang telah menyampaikan panggilan itu kepada kita. Oleh kerana itu, para ulama mengatakan panggilan Nabi, ketika Nabi Ibrahim perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adzim fil nasi bil hajj, panggillah kepada manusia untuk menunaikan haji. Nabi Ibrahim pada waktu itu mengatakan, ya Allah, kalaupun aku jerit sekuat yang aku mampu, suaraku tetap juga ada batasnya untuk sampai kepada manusia-manusia yang lain. Maksudnya, suara yang akan dijerit itu ada limit untuk sampai. Adapun yang jauh, mustahil untuk didengar. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, tugas engkau yang aku perintahkan adalah untuk menyeru, maka akulah yang akan menyampaikannya kepada orang ataupun kepada hamba-hambaku yang kupilih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Idzan, yang sampaikan, yang memanggil adalah Nabi Ibrahim seperti perintah Allah.
Tapi yang menyampaikannya sampai sentuhan kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanallah, istimewanya dipanggil oleh Allah. Ya, kalau kita tengok Allah, orang yang dipanggil oleh Allah ini kedudukannya adalah satu yang cukup istimewa. Tak ada yang lebih istimewa daripada diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diundang oleh raja, kita diundang oleh sultan, kita diundang oleh orang yang besar, yang hebat. Kita dah merasa mulia, kita dah merasa teruja. Tetapi tuan-puan, subhanallah hebatnya, diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu mereka orang-orang yang pergi haji disebut sebagai duyufur rahman, tetamu Ar-Rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu di dalam riwayat Nabi SAW mengatakan bahawa orang-orang yang menunaikan haji dan umrah ini adalah wafdullah, adalah merupakan tetamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in da'awhu ajabahum. Apabila dah menjadi tetamu Allah, maka Allah yang kita sebut sebagai tuan rumah, yang kita bertetamu kepadanya, akan melayani, akan memuliakan, akan meraikan kepada tetamunya. Di antaranya kata Nabi, wa inda'auhu ajabahum, iaitu apabila mereka meminta, berdoa, maka akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum, dan apabila dia mohon keampunan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana itu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan mungkin hadis ini pun dah berulang kali kita dengar, tapi tak apalah. Ketika Sayyidina Aisyah mengatakan, nara al-jihad afdalul amal. Ya Rasulullah, kami melihat jihad itu adalah seafdal-afdal amal. Afala nujahid. Kenapa kami tak boleh jihad? Kami nak jihad lah. Kalau dah jihad itu adalah yang paling afdal. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak boleh bagi kamu, khususnya orang perempuan, akan tetapi jihad yang sebenar itu adalah al-hajj mabrur, kata Nabi SAW, iaitu mendapatkan haji yang mabrur. Jadi kata Ustaz Azian tadi tentang persiapan rohani. Jadi dalam syarah kepada hadis itu, jihad yang dimaksudkan oleh Nabi SAW untuk mendapatkan haji mabrur ini adalah jihad menentang kepada hawa nafsu dan jiwa yang kotor. Bermakna kunci daripada apa yang dipahami daripada maksud Nabi SAW, iaitu ketika nak mendapatkan haji yang mabrur adalah perlu persiapan hati yang mantap. Sebab kita ni nak menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kita kata kita datang kepada Allah. Walaupun ya, di mana pun, di saat ini pun, kita mesti mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi di sana lebih jelas keadaannya. Bukankah Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada manfaat harta dan anak pinak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Demikian, seolah-olah kita datang kepada Allah, yang Allah nak kita bawa adalah hati yang sejahtera, hati yang selamat, salim. Selamat daripada apa? Selamat daripada sifat-sifat madmumah. Selamat daripada yang mengotori dan menjejaskan amal. Nabi SAW ketika mana melaksanakan haji, dia miqat di Dhul Hulaifah,
iaitu di Abyar Ali, di Bir Ali, sekarang ini kita sebutkan di Madinah. Tempat miqatnya ahli Madinah. Di situ Nabi SAW berniat haji. Nawaitul hajja wal umr wa ahram tu bihi lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kan itu niat haji. Kalau niat haji terus, namanya ifrat kan? Ada yang buat ifrat ini? Ada, insyaAllah. Ha. Kalau tidak, niat umrah. Iaitu tamattu' ataupun qiran. Ha. Walhasil, setelah Nabi niat, ada satu kalimat yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW untuk fahamkan kepada kita intipati daripada pelaksanaan haji itu. Kata baginda Rasulullah, setelah itu Nabi berdoa. Dan ini juga boleh kita amalkan nanti ketika berniat. Kata Nabi SAW, Allahumma ja'alhu hajjan la ria'an fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah haji ini tiada di dalamnya riak dan sum'ah. Kenapa? Kerana riak pemusnah amal. Sesempurna manapun rukun yang kita lakukan, manasik yang kita laksanakan, apabila adanya riak, maka ditolak amal itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu riak? Iaitu buat amal ibadah mengharapkan habuan dan juga pandangan daripada makhluk. Riak. Adapun sum'ah adalah mengharapkan pujian daripada orang lain, suka mendengar pujian. Oh bagusnya dia tu, oh dah haji dah dia, hajah. Seronok dengar tu. Yang tu harapan dia dapat dengar yang tu. Itu juga menandakan seseorang itu tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi doa ketika mana dia dah niat tadi, Allahumma ja'alhu hajjan la ria'an fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikan haji ini tidak ada riak di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Kata Nabi SAW. Untuk menunjukkan yang Nabi titik beratkan itu adalah apa yang berada di dalam ruh ataupun di dalam hatinya. Ya. Tahniah kepada semua yang telah pun mengikuti kepada kursus ini. Dan ianya adalah perkara yang paling penting kerana asas di dalam amal itu adalah ilmu. Kursus haji, kursus umrah ni dengan ketekunan tuan-puan yang mengikutinya menunjukkan betapa kita ni sangat menitik beratkan daripada pelaksanaan yang sempurna, kerana tidak sempurna satu amal itu tanpa dengan ilmu. Kerana menuntut ilmu bagi tuan-puan ini yang nak pergi haji dah jadi wajib. Kenapa? Kerana kita nak laksanakan. Tapi kalau sebelum tu kita belum lagi dipanggil dan sebagainya, kita tak belajar ilmu haji. Kerana ilmu itu belum wajib bagi kita, kerana kita belum lagi dituntut ataupun kita belum ada istita'ah, kemampuan untuk pergi. Tapi sekarang ni wajib. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan dah melaksanakan kewajipan untuk mendapatkan ilmu. Tapi setelah mendapatkan ilmu, kita perlu untuk pastikan bersihnya jiwa dan hati kita ni. Kalau tadi ianya berkaitan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam haji ni cabaran juga adalah untuk menjaga akan hati kita apabila berkaitan dengan sesama makhluk ataupun dengan sesama manusia. Dan ini sangat mencabar, khususnya ketika mana kita berada di sana. Saya dengan Ustaz Zian ni saya rasa dah beberapa tahun, tapi masa tahun lepas tu orang tak pergi ya. InsyaAllah tahun ni, insyaAllah tu Azan akan pergi juga. Yalah, berhadapan dengan berbagai karenah dan keadaan yang kita lihat. Sebab tu kalau boleh kita nak kongsi dalam majlis ini supaya kita semuanya pergi di sana dengan penuh persiapan yang rapi. Baik itu daripada
jasmaninya, daripada ilmunya dan juga rohaninya khususnya. Sebab yang banyak musnahkan adalah perkara yang berkaitan dengan rohani kita, berkaitan dengan hati kita. Jadi itu yang kita ingin kongsikan. InsyaAllah Ustaz Azian pun boleh tambah sama-sama, supaya kita sama-sama memantapkan dan juga kita bercakap berdasarkan pengalaman-pengalaman, ya, berhadapan dengan keadaan-keadaan dan situasi. Yang paling kritikal saya pernah hadapi ketika mana tahun 2015, waktu ketika kereta jatuh tu, hari Jumaat lepas asar di Mekah. Waktu tu saya baru sampai ke Mekah dan tawaf bersama jemaah masa tu. Jadi waktu tu jatuh, waktu tengah tawaf. Kan? Kalau ada yang tanya, Habib kena ke tak kena? Kalau tak kena, tak, kalau kena tak ada kat sini lah. Jadi kejadian tu berlaku sedang tawaf, dan memang waktu tu sedang ribut lah. Tapi pada awalnya pergi tak ada ribut pun. Maknanya perkara itu boleh berlaku bila-bila pun. Dan juga sudah termaktub dan sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna demikian, kita ni pergi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Oleh kerana itu, asas utamanya niat. Niat kita ni yang sebenarnya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita, kita selalu mungkin pernah dengar satu kisah disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, ketika mana dia haji pada satu musim, dia mendengar dialog malaikat yang mengatakan, oh, haji tahun ini ni semua, kebanyakan semua tak diterima oleh Allah, tapi kerana berkat fulan, haji fulan itu, semuanya dikabulkan oleh Allah. Jadi dia kagum, laki siapa pun lelaki ni yang dia ni, dengan sebab dia orang lain pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenal pasti nama tu yang dia dengar, kemudian dia cari, akhirnya dia dapat alamat, sampai akhirnya dia jumpa dengan lelaki tu. Sampai jumpa lelaki tu, kesempatan dia untuk nak bertemu, dia pun dah bertemu tu, dia kata, mabruk, tahniah, kerana dapat menunaikan haji pada tahun ini. Kata lelaki tu, saya tak dapat tunai haji tahun ni. Saya tak pergi menunaikan haji tahun ni. Tadi, dua ikat kata, oh, dia dah menunaikan haji. Haji dia, sebab haji dia lah semua diterima oleh Allah. Maka, Abdullah Mubarak, macam mana kamu tak pergi haji? Betul kau tak? Tak. Tapi memang aku dah niat nak pergi haji. Subhanallah, niat nak pergi haji dah. Dah kumpul duit yang halal, yang cukup sempurna, elok. Dah hampir nak pergi dah. Tapi tiba-tiba berlakulah satu kejadian ketika mana dia bertemu dengan jiran dia, yang sedang masak satu masakan, yang kata jiran dia, dia kata, kau dapat makan daging mana ni? Oh, yang dia minta, dia kata, boleh tak aku minta sikit? Sedap lah bau dia. Dia kata, daging ini, makanan ini, halal untuk kami dan haram untuk kamu. Daging itu bangkai. Tapi kerana mereka miskin, tak ada apa kecuali itu, darurat. Maka, laki ni, duit yang dia ada untuk pergi haji tu, dia kata, yang ni lebih utama untuk aku bantu. Maka dia bantu yang tu. Niatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah dia menunaikan haji lah. Masya Allah. Niat itu mahal harganya. Niat itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum atau ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Dalam riwayat ini, wala a'malikum walakin Allah yanzuru ila niyatikum. Allah tak melihat rupa paras kecuali Allah melihat hati, dan Allah tak melihat amal kecuali yang lihat oleh Allah adalah niatnya. Niat kita ni, sebab tu kita boleh tanya diri kita sekarang, apa niat kita ni nak pergi menunaikan haji. Dan niat itu mungkin pada awalnya kita sungguh-sungguh,
kita bulat sungguh kerana Allah, tapi dia boleh tergugat ketika mana di pertengahan, dan dia boleh rosak juga sampai di penghujung. Sebab tu nak mengekalkan niat juga adalah satu mujahadah, satu perjuangan. Nak mengekalkan niat. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu. Itu dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti dengan orang-orang yang kamu tolong itu. Bermakna pada awalnya okey sedekahnya, tapi nanti setelah itu dia ungkit. Setelah itu dia pun menyakiti dengan, itulah aku dulu tolong kau. Batal sedekahnya, bermakna amalnya batal. Walaupun pada awalnya diterima, boleh dengan sebab setelah itu tak ikhlas lagi, maka akan akhirnya tak diterima oleh Allah SWT. Oleh kerana itu, asasnya niat tuan dan puan ini dilihat oleh Allah SWT. Sebab tu kita selalu kena insaf. Saya sebutkan dari awal tadi, kita ni dipilih oleh Allah. Bukan kerana kita hebat, bukan kerana kita kaya, bukan kerana kita ini orang yang mampu, bukan kerana kita baik. Tapi mungkin kerana kita orang yang paling jahat sekali. Tetapi Allah kasih kat kita, kesian kat kita. Allah nak kita masuk syurga dia. Allah nak beri keampunan dia. Allah nak kita kembali balik kat dia. Tiba-tiba Allah letakkan kita dari tempat ini ke Arafah, yang tak ada satu bumi yang lebih hebat di situ ketika mana nanti pada Yaumul Arafah, tak ada. Kalau kita ada ke Arafah, kadang-kadang kita betul-betul kata kita renung balik, kita menangis. Gitu. Macam mana aku boleh duduk kat sini? Sebab Allah nak bagi keampunan dia. Allah nak terima doa kita semua. Allah. Ha? Saya kalau duduk kat Arafah tu, subhanallah. Sebab apa? Sebab, yalah, dalam keadaan yang kita tengok, Arafah ni, kalau kita nanti insyaAllah kita akan sama, insyaAllah Allah panjang umur kita, sihat walafiat, kita pergi. Macam kita duduk di padang, kan? Macam biasa je. Tapi kalau betul niat kita, kalau sungguh kita, kita akan rasa dia lain dari tempat yang lain. Dan pada waktu tu, kita akan ada suatu keadaan kita rasa buntu. Buntu ni kenapa? Kita tahu tempat tu mustajab, doanya apa semua. Kadang-kadang kita tak tahu nak minta apa kepada Allah masa tu. Saya selalu jumpa dengan jamaah, dia kata apa? Kita ada zikir, Ustaz, kita ada zikir Arafah. Sebab zikir ni diambil daripada hadis, dia zikir diambil daripada para ulama. Sebab kalau kita tak buat amalan ni, kita rugi. Sebab ada amalan-amalan yang dilakukan, bahkan antara zikir yang afdal yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para anbiya adalah la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tu kita banyak 100 kali, sebenarnya lebih banyak lagi. Istighfar, selawat. Jadi apabila dah ada, kita kalau buku tuan pun bukan ada dan nota pun ada. Jadi orang-orang yang pergi ni kadang-kadang dia tengok, Ustaz, perlu ke kita baca ni? Zikir ni. Satu, dia kata tak banyak sangat, tak panjang sangat, tak lama sangat. Kenapa? Saya kata, oh Ustaz, saya ni doa banyak nak minta kepada Allah. Banyak doa nak minta kepada Allah, takut tak cukup masa ni. Sebab daripada tergelincir matahari, daripada zuhur, sampailah sebelum terbenamnya matahari tu, waktu yang mustajab. Walaupun kalau kita kata wukuf ni sampai waktu subuh, ya, tapi waktu yang mustajab tu, yang hebat tu, dia kata nanti takut tak cukup masa berdoa. Tapi sepanjang saya pergi ni 7 kali ni, kita dah selesai baca zikir tu, kita pun bebas untuk nak pergi baca doa ni. Masing-masing cari tempat berdoa. Belum lagi dah, barulah berapa jam lagi maghrib, dah balik kemah dah. Tuan, dah habis kan? Dah habis doa, dah habis doa. Habis doa, bayangkan. Nak tunjuk kata apa?
kurnia Allah itu lebih luas daripada apa yang kita sangka kita nak minta kepada Allah. Habis dah. Tapi tak ada lagi dah. Tak ada dah. Dah tumpang doa orang pula. Dia kata orang Singapura dia bagus, Masya Allah, dia kumpul orang ramai, dia doa kat luar waktu-waktu dekat asar tu, waktu yang lebih hebat lagi, waktu yang tengah kuning tu kan. Kita dah habis dah. Dah dia pun doa, kita pun amin je lah. Kan? Tumpang jadilah. Tapi maknanya sampai begitu luasnya kurnia Allah di padang Arafah tu. Subhanallah. Maknanya untungnya orang-orang yang dipilih pada saat itu, hari itu, tak ada satu tempat dan orang yang lebih baik daripada orang yang berada di situ dan tempat itu. Bayangkan. Tiba-tiba kita ni yang tak berapa nak baik ni, ada kat situ. Saya ada kat sini. Allahu Akbar. Bayangkan. Takkah kita tersentuh betul dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni? Ha? Kita jauh daripada dia. Kita selalu lupa dia. Kita selalu lalai. Kita selalu langgar perintah dia. Tiba-tiba, dia letak kita ke tempat yang terbaik. Dia nak kurnia kepada kita. Subhanallah. Macam itu. Ya, sebab tu kita ni kalau pergi haji, hati kita ni kena bersih betul. Sebab apa? Sebab kita ni Allah pilih. Buat apa kita nak pergi jahat-jahat? Kita nak kotor-kotor? Kita nak pergi? Kita tak perlu lagi benda tu. Sebab kita ni dah ada kedudukan yang kita perlu ambil perhatian betul. Kita dipilih oleh Allah. Allah pilih itu dan Allah nak bagi itu, pasti diuji oleh Allah. Pasti. Kerana orang, keadaan yang kita lihat, mungkin susah payah, panas dan sebagainya itu, untuk mendapatkan satu waktu ketika mana berada di Arafah pun tak boleh terbayar dengan benda-benda yang itu. Tak ada. Tapi kalau itulah yang kita sibuk makan, kita pasal makan, kita sibuk pasal orang ramai, kita sibuk. Kita tak menghargai daripada panggilan dan juga pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf, bukan saya sebutkan tu. Bukan masalah kita ni tak boleh, selesa. Kita tak boleh untuk, kalau sekiranya ada satu rosak, kita betulkan. Kalau mungkin makan tak bersedap, kita boleh bagi tahu. Bukan tak boleh, boleh. Bukan itu maknanya kita ridha sampai basi pun makan juga. Tapi maksudnya, bukan itu yang kita nak jadikan keutamaan. Sebab mentaliti kadang-kadang, saya bayar, saya nak dapat yang itu. Memanglah kita nak dapat yang terbaik. Tapi orang yang nak bagi yang terbaik itu pun juga makhluk, juga manusia yang dia juga terbatas, yang dia cuba sebenarnya upaya untuk nak supaya kita ni dapat baik. Tapi sudah tentulah dia ada kekurangan dia. Satu, kita pun berbeza juga. Setiap kita ni, semua ada selera masing-masing. Time tu masak macam-macam lauk, tapi satu lauk pun tak kena dengan kita. Nak buat macam mana? Tak kena dengan kita. Ada orang dia tak boleh makan ni, tak boleh makan tu, tak boleh tu. Jadi macam mana nak buat? Kan, kalau itulah perhatiannya, apalah maknanya kita nak menaikkan haji. Dan haji itu kata Nabi SAW, memang ash'ath aghbar. Memang dianya adalah kusuk masai dan juga berdebu. Tapi kita masih, kita ni sangat selesa lah. Kalau kita kata nak berbanding daripada zaman Nabi SAW, zaman mereka para ulama' silam. Oh, Masya Allah. Memang kalau kata Ash'ath Aghbar tu memang berlaku betul lah. Kusut masai dengan apa berdebu tu berlaku. Sekarang ni, sikit-sikit mandi, bila nak berdebunya? Beratur panjang kat tandas tu bukan sebab apa. Sebab orang mandi. Asal masuk tandas mesti mandi. Wajib orang Malaysia ni. Jadi saya pun kadang-kadang pergi tandas ke tempat orang lain, negara lain, tak mandi. Bukan sebab apa? Sebab dia pun memang dah ada peraturan rupanya di negara lain tu, masuk tandas jangan mandi. Dia asal dia orang buka air ke atas tu, dia ketuk pintu. Dia marah, yelah betul lah juga, asal mandi, bila orang nak buang air macam mana? Macam betul lah Ustaz? Ya Allah, kita ni memang suka mandi betul orang Malaysia ni. Kan? Baguslah, bukan tak bagus mandi tu, tapi kadang-kadang tu kita kenalah juga apa, bertimbang rasa, adalah rasa gosok masa tu memang begitu. Ya,
Jadi maknanya susah payah, memang akan menghadapi susah payah dalam mengerjakan haji ni. Saya akan tambah lagi insyaAllah, tapi saya nak bagi juga Ustaz Azian, takkan saya je bercakap. Ustaz Azian boleh tambah-tambah sebab mungkin apa yang saya sebutkan Ustaz Azian pun ada pengalaman dia. Saya pun nak cerita nanti sikit-sikit daripada tawaf, tentang sa'i sikit-sikit. Saya nak cerita tentang wukuf, saya nak cerita nanti mabit. Faham bahawa hati kita ni kadang-kadang rosak di tempat-tempat yang kadang-kadang tu tak sepatutnya kita rosak. Saya contoh, tawaf. Kadang-kadang dalam tawaf ni, hati kita rosak masa tawaf. Sedangkan waktu tu, waktu kita perlukan hati yang bersih dan khusyuk betul. Saat mustajab ketika tawaf ni. Tapi waktu tu lah, dugaan kepada hati ni kuat betul. Dengan perangai orang, dengan apa yang kita tengok, dengan orang tolak, dengan tu, Masya Allah. Ni hati ni kalau tak betul lah kita siapkan, bersihkan dari sekarang ni. Kalaulah kita tak buang sombong, walaupun dia hanya sebesar darah, dia akan lebih besar lagi dekat sana. Kalaulah hasad atau hasud dengki ni ada kat sana, lebih dengki lagi. Ha, itu yang sebab tu kita kata persiapan kita ni kena bersih betul sekarang ni. Hati kita ni, sebab kat sana dugaannya lebih besar lagi. Yalah kita tawaf, tak lagi orang langgar kita, tak lagi orang akan macam-macam lah, tolak kita lah, macam-macam kita akan hadapi kat situ. Sempitnya, dengan tiba-tiba berhentinya, tu keadaan-keadaan yang kita hadapi. Saya selalu renungkan. Renungkan di saat itu, saat yang mustajab. Tapi kerana kita akan disibukkan, macam kita, dia umpama dunia masa tu. Kita hidup kat dunia ni, kita disuruh ibadah kepada Allah. Tapi banyak tak gangguan-gangguan dia yang tarik kita. Begitu keadaan dia. Ketika kat sana tu, kita disuruh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawaf kerana Allah, lillahi ta'ala kita sebut. Tapi ketika kita tawaf tu, kita sibuk ni, ih orang ni, ih negara ni, ih orang ni. Satu pusingan habis, fikir ke orang tu je. Cari sesuatu yang kedua, datang rombongan lain pula. Tujuh pusingan, tentang orang je. Bukan Allah lagi dah dalam otak kita, nampak? Habis rugi kita, satu. Keduanya, kita ni ditolak. Dan memang sempit tu, tolak. Kita marah. Kita rasa marah. Kadang-kadang, naik. Saya sendiri, jangan kata. Saya sendiri pun ada rasa. Kita manusia. Tapi cuba kita faham. Saya ni masa duduk kat Malaysia ni, atau kat mana pun, saya banyak tolak perintah Allah. Allah suruh ni, saya tolak. Atau buat ni, saya tak buat. Kita kena tolak. Kita marah. Kita tersinggung. Bagaimana kita menolak perintah Allah? Bukan kata Allah bukan macam manusia tersinggung, marah. Tapi murka Allah itu ada. Kalau kita marah ketika mana kita ditolak, cuba kita fikir berapa banyak kita tolak perintah Allah. Kita tolak daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu cuba kita renung balik. Ya Allah, Allah nak uji aku ni. So kalau kita betul-betul fokus tu, tolaklah mana pun, kita tak ada masalah pun. Masya Allah. Ada satu orang kadang-kadang diuji belakang tu, orang tu je saya tolak dia. Betul ni, cerita betul. Dan ini berlaku. Sampai saya, ini cerita je, dah buat haji cerita. Dia punya petugas. Dia dah tak tahan, akhirnya dia buat apa, dia tumbuk orang tu. Tapi mungkin Allah uji dia dengan macam tu. Dan mungkin kerana, yelah kat Malaysia dulu, macam mana? Kamu pernah buat orang dan sebagainya. Jadi bukanlah kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Selalu kita ya Allah, kita kata apa? Rabbi yassir wa la tu'assir. Kita doa na'am, tapi apa yang kita hadapi kita kena taslim, kita kena serah kepada Allah SWT. Betul, kita harap. Itu masa tawaf. Kalau kita tawaf kita hadapi. Kemudian nanti jam, khususnya daripada rukun Yamani sampailah rukun Hajar Aswad tu. Biasa itulah jamnya. So kita pun kadang-kadang, alah kat sini ni mesti orang ni macam-macam. Sebenarnya kenapa kita lambatkan dekat situ? Sebab doa yang afdal dekat situ adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau tak jam, lancar aje. Mungkin sekali je kita boleh doa tu. Tapi kerana dia jam, berapa kali kita boleh ucapkan? Berapa banyak kita minta kepada Allah doa yang cukup istimewa tu? Sebab jam tu lah kita boleh ulang-ulang. Jadi sebelum sampai berapa banyak kali lah kita minta. Masya Allah.
So kita kita kena nampak macam tu. Kalau kita pandang apa yang ada depan kita ni, kita akan, tapi kalau kita lihat apa kurnia Allah SWT, kita akan hargai betul apa saja yang kita dapat. Itu contoh tawaf, kan? Begitu juga sa'i. Kita sa'i ni atas saya, bagi saya lah, dan kebanyakan jemaah selalu sebut yang paling penat sa'i sebenarnya. Sa'i ya, Ustaz. Tawaf ni kadang-kadang kita tak sedar-sedar habis. Sa'i, aduh. Aduh, dia rasa lah, dia rasa. Satu memang apa, yelah, ya jauh tu satu kan. Tapi serasa lah sebab kita jalan tu. Naik bukit, kalau itu yang, tapi ada yang boleh pilih tak naik bukit. Contoh naik kat tempat tingkat atas, dia tak ada bukit terus ya. Tapi start juga dia rasa penat juga, jauh dan. Tapi cuba kita lihat ya. Sa'i ni sebenarnya Allah suruh kita ingat satu orang yang istimewa, iaitu Siti Hajar ya. Dia ni adalah isteri kepada seorang Nabi dan Rasul, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Allah perintah tinggalkan isteri anak kamu Ismail tu. Nabi Ismail masih bayi. Tiba-tiba baru dapat tu, suruh hantar ke Mekah. Daripada Palestin tu datang. So Allah pergi ke Mekah. Mekah pada waktu itu bukan macam sekarang. Tak ada apa pun. Biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan zuriat aku biwadin, satu lembah. Ghairi dhi dhar'in, tak ada satu patah pokok pun dekat dengan tapak daripada Baitullah. Masa tu Kaabah pun tak ada lagi. Tapak dia je ada. Bayangkan. Satu matahari. Kalau panas, kalau apa namanya, malam sejuk. Kalau siang matahari direct lah, tak ada dinding, tak ada pelindung. Kemudian tinggal. Siti Hajar tanya satu je kepada Nabi Ibrahim. Wahai suamiku, kamu tinggalkan aku di sini dan anak ni kerana kau nak tinggalkan ke atau perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, perintah Allah. Kalau kerana perintah Allah, baliklah wahai suamiku. Dia minta Nabi Ibrahim tinggalkan dia kerana dia yakin Allah tak akan sia-siakan dia. Tapi keyakinan dia diuji oleh Allah dulu. Kalau kita yakin, ha, saya yakin je. Lepas tu, alamak, macam tak yakin ya. Kita berani-berani cakap yakin. Tapi diuji dulu. Nak tunjuk betul tak dia ni yakin. Bagaimana? Habis bekalannya. Habis makanannya. Tak ada lagi susu dia. Yang paling terusik dan terasa apabila anak ni menangis. Ibu ni, dia paling tersentuh kalau anak kan. Jadi dia pun, kerana tengok Nabi Ismail menangis, dia letakkan ketika itu di dekat dengan Kaabah. Dia naik bukit Safa. Sebab tempat tu dia tengok kalau-kalau ada kafilah yang lalu. Atau ada kesan-kesan ke apa yang boleh dia ambil daripada air dan sebagainya. Tak ada. Pergi pula ke sana. Ke Marwah. Naik pula tengok. Kalau kita lah pergi sana, macam penat ni. Dengan keadaan bukan sekarang aircon. Saya tak ada. Dulu dia punya batu pun, kalau kita tengok batu yang masih kekal tu, cuba pijak atas tu. Sakit. Itu dia dah gam dah. Dia gam tu. Dia gam bagi tanam tak beras, tak tajam sangat. Tapi kalau asal dia, berapa tajam nak pergi panjat tu. Dan panjat, kalau bukit, apa namanya, di negara Arab ni, begitu. Dia bukan senang. Jadi ketika dia panjat, dia tengok tak ada. Dia dengar tangisan ni. Bayangkan dia dengar tangisan Nabi Ismail. Dia pergi lagi ke Safa. Tak nampak lagi. 7 kali. 1, 2, 3. Kalau kita 3 kali, 4 kali, dah lah give up. Habislah, mati lah ni. Tapi dia tak putus asa. Sebab dia yakin Allah tak akan mensia-siakan. Betul, ketika kali yang ketujuh dia di Marwah. Ketika itu, hentakkan kaki dari Ibn Ismail tu, keluarlah Zam-zam. 7 kali. Allah nak suruh kita ingat betapa yakinnya seorang wanita. Sebab orang wanita ni kalau yakin, siapa pun tak boleh lawan. Sebab itulah kita tengok syahid yang pertama, Sumayyah. Keyakinan dia kepada Allah dan Rasulnya tak menggugat kepada dia, walaupun dia diseksa sampai dia dibunuh begitu dahsyat. Syahid pertama adalah seorang perempuan.
Kalau nak ziarah dia dekat tu sebenarnya, dekat dengan Masjidil Haram tu, di Syubaikah tu. Ramai orang tak tahu kubur dia dengan suami dia, Yasir. Ha, dekat situ Syubaikah. Ha, dikuburkan dekat situ. Maknanya hebat ni ahli syurga tu, kita ziarah kepada dia. Ha, nanti insyaAllah kalau ada rezeki, tanya ke mana Syubaikah. Dekat je. Ha, dekat pintu Fahad tu. Tak jauh daripada pintu Fahad. Itu dia dikuburkan di situ. Ya? Sebab dia yakin. Sebab tu kita tengok Masyidah, Asiyah, semua perempuan ni, kalau yakin dia kepada Allah, tengok. Nak dia, nak baling dalam api yang menggelegak-gelegak pun dia tak takut. Punya yakin dia kepada Allah. Sebab perempuan ni kalau dia dah yakin, tak ada yang boleh menggugat dia. Sebab tu kalau kita tengok produk-produk banyak kat rumah kita. Sebab kalau dia yakin dia beli. Ha, betul. Susah nak gugat, cakap ni bukan bagus ni. Eh, bagus. Ha, kan betul. Bukan orang sini lah, tempat lain lah kan. Ha, macam tu. Keyakinan. Ha, tapi betul, kalau kita yakin betul-betul, begitulah Allah akan hantar bantuan dia. Tapi diuji dulu oleh Allah SWT. Sebab tu, masa kita jalan tu, kalau kita ingatlah peristiwa tu, kita akan kuatkan diri kita untuk selesaikan. Dan juga tu, yalah, kalau Siti Hajar dia dengar tangisan anak dia, sebenarnya anak kita juga mengharap kepada kita juga. Cuba kita bayangkan kat Malaysia yang kita tinggal, anak-anak kita pun dia menangis juga, nak juga doa-doa kita. Kita pun sayang kepada anak kita. Kita masa saat itu ingat anak-anak kita juga, Allah, masa tu. Ha, sebab tu kita kena satu penghayatan di dalam tu. Hati kita ni kena teguh betul dalam penghayatan tu. InsyaAllah pelaksanaan dia akan menjadi satu yang baik, insyaAllah. Di antara saat yang mencabar adalah ketika masyair lah. Yeah? Masyair ni maknanya wukuf, mabit. Ha, yang ini memang dia 5 hari lebih kurang lah kita kata. Yeah? Tapi dia memang sangat mencabar kita. Sangat mencabar. Sebab tu, ya, itu yang dikatakan Al-Hajju Arafah, kata Nabi. Haji itu Arafah, intinya. Apa, asasnya Arafah. Kemudian mabit di mana untuk kita nak merasai suasana ketika mana kita ni berada dan dihumpunkan. Kita rasa di Arafah kita akan betul-betul mengharap kepada Allah. Maknanya kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita minta ampun kita. Di Mina sebenarnya ujian untuk nak lihat pula bagaimana hubungan kita dengan manusia. Ah, yang itulah. Kadang-kadang orang berjaya, ada orang berjaya kat Arafah. Tapi kat Mina dia gagal. Sebab apa? Kat Mina ni memang ujian sesama manusia ni, Allah, luar biasa. Sebab masa tu kita duduk satu kemah dalam keadaan berhimpit. Himpit sebelah kita, dekat betul ni sebelah betul. Maknanya masa tu, kalau pun ialah insyaAllah kalau kita pergi pun nanti kita sebilik ada 6, 5, ada 4, mungkin ada 2 yang ada kemampuan. Tapi still maknanya dekat Arafah, dekat Mina lagi satu kemah. Maknanya kalau lah kita duduk 3-4 sebilik tu, kalau ada orang yang mengeruh tu, 2-3 orang. Yang ni semua ada. Bayangkan suasana macam-macam. Satu, perangai, keadaan, macam-macam yang tu. Sebab tu, masa tu, kita akan tengok siapa yang berjaya. Berjaya apa? Tahammul. Iaitu dia berjaya untuk nak, kita panggil apa ya? Menerima, dia boleh tahan dengan karenah-karenah tu, maka dia berjaya. Sebab tu nanti di akhirat nanti kan, di antara ucapan para malaikat, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera dengan apa yang kamu sabar dulu di ayyamul khaliyah, pada dulu di antaranya kamu sabar dengan karenah-karenah manusia. Sebab tu Nabi SAW, jangan ingat kata Nabi mudahlah, sahabat-sahabat baik, jangan ingat macam tu. Sahabat-sahabat ni macam-macam perangai ada. Baik itu seperti Sayyidina Abu Bakar ni ada yang lemah lembut, tapi ada Sayyidina Umar yang keras, ada yang lucu, ada yang macam-macam. Tapi berjaya Nabi SAW
untuk menghadapi mereka tu. So orang berjaya dalam kehidupan ini, dalam hubungan dia dengan manusia, adalah dia berjaya menerima orang lain tu, dan sifat-sifat orang lain tu dia berjaya terima. Macam kita berjaya untuk bertahan zaman sekarang kahwin dengan isteri kita ni, sebab kita berjaya terima kekurangan dia, betul? Kalau tidak, dah lama dah geram. Tapi sebab kita terima dia. Rumah tangga yang berjaya itu apabila kita berjaya untuk menjaga ataupun menerima kekurangan dia. Dia makan ikan. Kita tak makan ikan. Tapi kita masak ikan untuk dia. Subhanallah. Itu hebatlah. Maknanya, kerana kita sayang tu. Begitulah kita dengan sesama manusia. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga kamu mengasihi saudaramu sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri. So dalam, ini baru dalam kemah, belum di luar kemah. Ini dalam kemah. Kalau kamu nak praktikkan yang Nabi sebut tu, yang kamu sayang macam kamu sayang diri kamu sendiri, berjaya tak kamu ketika di arah di Mina tu? Pergi tandas pula, oh lagi macam pergi tandas pula, bergadah tengah beratur ni, beratur lagi, macam-macam lagi. So macam mana kita berjaya tak kita? Yang ini memang kita akan hadapi. Sebab Allah nak tengok berjaya tak kita di dalam menjalinkan hubungan dengan dia dan menjalinkan hubungan dengan sesama manusia. Sebab kita ni ada dua habal, dua tali yang mesti kita pegang kuat-kuat. Hablu minallah wa hablu minan nas. Kalau kamu hablu minan nas tak bagus pun, habislah hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebutkan supaya kita sedia dari sekarang kita akan hadapi tu. Sebab saya sebutkan itu tak belum Mina lagi. Dekat bilik saja, kalau pergi package ke atau tabung haji ke, masasah ke, dudukkan bilik kan, dia kadang-kadang masukkan je. Kita tak tahu lagi macam mana perangai yang 2-3 orang lagi ni. Saya pernah jumpa duduk hotel 5 star. Kalau kita katakan sangat selesa, tapi apabila jumpa dia duduk kat lobi. Kenapa? Saya tak tahan dengan kawan sebilik tu. Macam tu. Nampak? Dia akan kita berada ni. Sebab kita kadang-kadang yalah diuji oleh Allah macam tu. Yang pasangkan kita duduk sekali ni pun Allah. Untuk nak tengok macam mana kita ni menghadapi kan. Yalah aircon tak nak aircon. Itu saja dah isu, dah isu dah. Saya tak boleh aircon lah. Saya tak boleh tak aircon. Habis lah. Itu dah memang dah ada dah satu perbezaan dah. Ya betul itu. Tandas lagi, ada yang lama, ada yang tu. Masya Allah. Tapi kalau kita berjaya lah, insya Allah, balik kita kat Malaysia ni, kita akan tengok kita hadapi tu mudah, bukan mudah sebab kita dah, Allah dah, kita panggil apa, latih tubi kita dekat situ. Masa tu insya Allah kita bersedia dapat, dan itulah bukti kita mendapatkan haji yang mabrur. Haji mabrur ni bukan hanya pelaksanaan tu sempurna saja, tetapi juga adalah pulang dengan hati yang bersih sempurna. Oleh kerana itu Nabi SAW mengatakan, man hajja hadal bait, barang siapa yang haji, iaitu mengunjungi kepada Baitullah ini, la dia kata falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang pergi haji mengunjungi Baitullah, tidak ada yarfus, tidak ada berkat, tidak ada, ya, kalau yarfus asalnya adalah berhubungan suami isteri, jelah itu dia larangan ihram jelas. Begitu juga maksud yarfus, perkataan kotor, keji, yang menaikkan syahwat, yang tak elok ni, yang lucah minta maaf, itu ditahan lidah dia. Ini berkaitan lidah. Wala yafsuq, dan tidak berbuat perbuatan fasik, iaitu maksiat. Maka dia kembali daripada haji itu dalam keadaan seumpama dia baru lahir daripada perut ibunya. Tapi ini dua lah, lidah dan tindakan kita. Itu penentu haji mabrur kita. Itu penentu bahawa kita lulus pelaksanaannya. Walaupun rukun kita dari segi sudut fiqhnya, orang tanya, sah tak saya buat, saya dah hukum saya ni? Sah. Orang akan boleh jawab, sah.
Tapi mabrur tak? Question mark. Yang itu. Kerana Allah yang menentukan mabrur tidak, tetapi juga yang menentukan adalah bagaimana kita berjaya di dalam menghadapi keadaan-keadaan baik dianya daripada hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Ha? Mungkin Ustaz Azia boleh tambah sikit insyaAllah. InsyaAllah ataupun buka soalan kot. Ada soalan nak tujukan kepada Habib. Boleh silakan. Tak ada soalan, saya soal nanti. Sambil-sambil mikir soalan tu, kalau ada, angkat tanganlah kita bagi lebih utamakan pada soalan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita dengar penerangan dan juga atas pengalaman Habib, atas ilmu yang dibekalkan. Maka mudah-mudahan ia menjadi panduan untuk kita. Terutama kita akan menghadapi berbagai karenah-karenah manusia ni. Sebab kita di sini, kita selesa senang sebab kita duduk dengan keluarga kita yang kita dah tahu perangainya, PL-nya begini dan begitu. Seperti yang Habib sebut tadi, dalam biliknya, dalam perjalanan masyair. Jadi kita terpaksa untuk memaksa diri kita untuk menerima karenah-karenah yang baru yang mungkin kita tak pernah jumpa dalam rumah kita. Suami kita tak macam tu, isteri kita tak macam tu, anak-anak tak macam tu. Jadi jangan kita bawa perkara selesa ni di sana. Oh, saya nak selesa juga. Dan yang keduanya, seperti Habib sentuh tadi, berkaitan dengan mungkin kita harap dapat servis yang terbaik sebab kita dah bagi yang banyak. Terkadang ujian Allah SWT ni benda yang ad hoc, benda yang kita tak tahu, tak jangka. Banyak yang macam tu. Mungkin masalah tahun lepas kita baiki supaya tak berlaku lagi masalah macam tahun lepas. Tapi datang pula masalah yang baru. Yang terkadang kita sendiri pun tak mampu nak menghindarkan diri kita daripada masalah tersebut. Seperti yang Habib sebut tadi, tahun 2015. Peristiwa insiden yang besar tu. Crane jatuh dan sebagainya, ribut. Benda tak dijangka. Tiba-tiba jadi. Itu kehendak Allah Ta'ala. Dan contoh seumpama tu juga kita akan hadapi pada perjalanan-perjalanan yang lain. Mungkin kita plan cantik naik bas Mekah, pergi Arafah, sampai sana sekian-sekian-sekian amalan kita. Naik bas. Ada ketika bas tak sampai. Semua pengurusan cantik, tanya pengurusan kita punya travel, okay, semua dah beres, pengurusan bas dah confirm ni sekian-sekian-sekian perjalanan. Pengurusan kita pula rujuk dengan Pak Syekh Maktab. Ini tersebut tadi Mbak Syekh Mata. Okey, beres bah, kau dah settle semua. Macam tak ada apa masalah. Tiba-tiba bah tak boleh sampai. Apa masalah? Takdir Allah Ta'ala. Mungkin ada kawan-kawan saya yang tahun lepas pergi, sebab dia tak pergi tahun lepas. Dia tak sampai ke pagi di Muzdalifah tu. Pukul 8 pagi di Muzdalifah. Duduk Muzdalifah ni. Patut orang duduk tidur dah kat Mina tu. 8 pagi bas tak sampai lagi. Bas dia orang jadualnya awal, bas yang ketiga kot. Patut bas ketiga daripada Muzdalifah dah pergi ke Mina. Katalah 11.30 bas pertama. Mungkin pukul 12.30 dah naik bas daripada Muzdalifah bas ketiga. 12.30 kau naik bas, ikut jangkaan kita, 1.30 tu kurang-kurangnya dah sampai Mina. Dah masuk, angkat beg masuk kemah dah. Tapi ni sampai pagi, besok pukul 8 pagi duk apa ni, kena cahaya panas. Tak sampai bas. Bas yang nombor 4 sampai, nombor 5 sampai, dah ada semua jalan. Yang nombor 3 tak ada. Pelik juga. Dia orang nak naik yang nombor 4 tu, patut jadikan nombor 3. Dia orang tak benarkan. Tunggu juga yang lain. Telepon Syekh Mata, dia kata, dah keluar dah. Dah pergi dah. Mana boleh tak ada? Tanya jemaah, tak ada, tak sampai. Jadi benda-benda yang macam tu yang kadang-kadang kita tak jangka. Yang Allah uji kita ni dalam keadaan situasi mengejut. Yang kita tak jangka, benda yang fikir dan juga berlaku pada tahun yang pernah saya bawa, saya tak ingat tahun bila. Yang tak dapat mabit di Muzdalifah. Pada jangkaan kita cantik dah sampai 11.30, kita duduk sekejap selepas 45. Dah lepas waktu tengah malam, dah okey, saya boleh keluar dari Muzdalifah. Dan waktu tu grup kami kecil, satu bas je. Jadi satu bas tu, orang kata apa, tak perlulah nak tukar bas lain.
dia confirm sungguh, kita bayar ni supaya tak tukar bah lain. Bah tu lah kami tunggu nak pergi ke Mina nanti. Sebab tu kita bertolak lambat daripada Arafah supaya tak tunggu lama di Muzdalifah. Okey, Pak Syekh semua okey, beres. Tapi sampai, bas sampai awal, jangka perjalanan, katalah 45 minit itu 1 jam. Sampai 11.30, waktu tengah malam 11.40 gitu. Tak lama tunggu, sambil tunggu batu boleh naik bas jalan balik. Sampai 11.30, turun Kutip Batu, bas kena halau. Tak boleh parking sini, jalan, roh, polis datang ketuk. Polis sana bukan macam sini. Sini lah cik, minta lesen, ya. Kan? Sana tak ada. Oi, dia hantar roh. Oh, dia maki keluar macam mana. Siap tumbuk bas, sepak bas pun ada. Kan? Jalan. Dia ketuk mik batu, baling dinding, pom, jalan. Reba tak berani, takut. Kan? Ah, dia jalan, kita duduk bawah. Kutip Batu. Bas jalan. Bas tu bila dah keluar, dia tu bukan boleh U-turn, tak ada U-turnnya. Dia keluar lah. No, nak U-turn pergi Mekah mana tu, berjam pula nak masuk. Mungkin tak dapat masuk lah. Bas dah jalan, dah keluar Muzdalifah. Sebahagian makcik-makcik yang tua-tua tak larat, kami kata tak apa, duk atas bas, kami tolong Kutip Batu pergi. Ha. Yang makcik duk atas bas, sakit lutut, bas jalan pergi mana. Kami petugas-petugas yang pandai cakap Arab ni, semua turun bawah. Habis yang atas ni itik dengan ayam. Ayam pandai duduk bawah. Kalang kabut fikir, ya Allah macam mana. Ketika tu macam habis kita tadi, kita bergantung harap dengan Allah. Tak tahu nak buat apa dah. Nak naik, macam mana nak cari bas tengah keadaan macam ni. Di Muzdalifah ni semua orang guna bas. Tapi itulah semuanya berkumpul minta doa pada Allah. Tolonglah ya Allah bagi penyelesaian. Tak tahu, tak fikir penyelesaian macam mana. Seorang petugas kami, dia bangun, tak apa, jom saya nak cari bas. Dalam fikiran kita, nak cari bas mustahil nak dapat waktu ni. Kan? Tapi dia pergi cari, dapat bas kosong. Tak apa, bayaran jangan cakap. Berapa, jom. Yang penting bas jalan. Ambil yang kami bawah ni keluar. Keluar awal sebelum waktu Muzdalifah. Nak kejar bas tadi yang ayam ngitik. Kan? Tak tahu cakap. Sampai atas tu, Masya Allah, boleh berjumpa balik tengok Allah punya aturan. Semuanya kita angkat tangan pada Allah Ta'ala. Segala masalah sana, dahulukan Allah daripada segala-gala aduan kita yang lain. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta, Allah dulu. Baru cari penyelesaian. Kita demam sakit, jangan terus pergi doktor. Maksudnya, awal dulu, ya Allah, gini-gini, bagi sihat dan sebagainya. Baru pergi jumpa doktor. Maksudnya, kita Allah dulu. Kan? Minta penyelesaian daripada Allah dulu. Jadi itulah kadang-kadang kita, walaupun kita kursus, walaupun kita prepare dengan sekian aturan perjalanan dan sebagainya, tapi kita kena prepare juga minda kita bersabar atas benda-benda yang tak dijangka datang. Berlaku on the spot dan sebagainya, kita sebab itulah sabar ni tak tahu nak gambar. Maksimum tak, sehingga sabar ni tidak ada had. Tidak ada had, kita kata saya dah habis dah, maksimum dah sabar ni, tak boleh sabar lagi dah. Tak ada, sebenarnya sabar ni tak ada had maksimum. Kena sabarlah. Macam mana dah berlaku. Ala kulihal, begitulah preparation kita, minda akal kita supaya kita prepare dengan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang kita jangka dan ada yang lebih besar yang kita tak jangka. Jadi walaubagaimanapun kita harap yang utama sekali adalah apa ni, prepare yang paling besar selain daripada kekuatan fizikal kita, mental kita, kesabaran tadi ni adalah husnuzan dengan Allah. Husnuzan, baik sangka dengan Allah. Pup berlaku ini, alhamdulillah adalah tu benda yang baik Allah nak ganti. Ada Allah uji kita. Ini sangkaan-sangkaan yang baik. Ha? Karena Allah ana indadhanni abdi bi, aku ni bergantung berdasarkan hamba. Kalau hamba sangka habislah ke apa, kena macam ni, habislah kita, teruklah kita macam ni. Ha, dapat teruk. Semakin teruklah kita. Dapat, alhamdulillah, mungkin akan datang, akan lebih selamat. Allah nak ganti pahala, Allah nak padam dosa kita. InsyaAllah itu akan dapat. Jadi, tak ada lagi soalan ni? Tak ada soalan, saya nak tanya ni. Ha? Atau ada soalan untuk Habib? Silakan. Persiapan-persiapan kita. Jadi apa ni, tengok orang Habib
Jadi kita dalam setiap tahun yang jalan ni Habib, antara pengalaman yang dah jumpa tu, antara pengalaman-pengalaman apa ni orang kata, minda kita, dan pengalaman yang menggembirakan dalam kerja haji, boleh Habib kongsi sikit lah. Silakan. Baik, tak ada yang tak gembira sebenarnya kalau dapat pergi haji, dan semuanya indah pada dasarnya kerana memang ianya adalah satu keindahan yang dikurniakan oleh Allah. Tapi saya nak supaya kita sama-sama rasa dan ingat. Sebenarnya ada satu detik atau saat atau momen yang saya rindulah, saya sendiri pada saya, kerana saya pun selalu diucapkan di antara kita pun pergi umrah ya, bahawa orang, kadang-kadang orang berumrah, pergi haji pun dah berkali, sampai ada yang mengatakan macam inilah di antara perkataannya, biasanya kata, untungnya ustaz ya, selalu pergi haji, selalu pergi umrah, satu pergi haji lah, selalu pergi haji. Okey, itu alhamdulillah kita syukur kerana dapat. Tapi sebenarnya ada satu saat yang sangat saya rindui, bila saat pertama ketika mana dapat menjejakkan kaki di tanah suci tu, dan pertama ketika melihat Kaabah, pertama ketika ziarah kepada Nabi, dia tak boleh ulang balik saat itu. Waktu tu kita rasa, ya Allah, masa tu kita rasa macam tu, nak rasa tu, yang tu kalau boleh dikekalkan setiap kali pergi tu. Sebab masalah kita adalah apabila kita dah biasa dengan sesuatu, kadang-kadang kita take for granted, kadang-kadang ada juga tu sikit-sikit, kita sambil lewa, minta maaf ya, sebab tu minta maaf. Kadang-kadang kita tengok petugas-petugas yang kadang-kadang dari sana orang Mekah pun semua, masjid pun tak pergi, contoh, sebab dia dah ada dekat dia, macam orang duduk tepi pantai lah. Kita pergi ziarah dia rumah tu, oh, kita dah siap baju berenang ni, teruja lah. Sambil-sambil kita ziarah dia, dapat pergi berenang, mandi. Kita tanya dia, hari-hari ke mandi? Lama dah, tak pernah pergi pun. Subhanallah, sebab apa? Sebab benda tu dekat dia. Sebab apabila kita dah sering pun, kadang-kadang mencabar betul. Sebab kita anggap sambil lewa je, tak nak. Kita nak anggap itu adalah suatu detik yang berharga betul. Macam yang pertama kali kita pergi tu, kita rindu, kita rasa, Allah, hargai betul. Yang itu saat tu yang kita nak dapatkan sebenarnya. Itu paling indah sekali sebenarnya. Kan? Lepas tu kita berpisah pertama tu, kita sangka kita tak dapat jumpa lagi. Masa pertama dululah, kita menangis. Kita rasa, ya Allah, bila dapat lagi? Rupanya dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Tapi tu saat tu yang kita nak, itu paling indah sekali. Kalau kita kena ada saat itu, kita mesti pada setiap waktu kita pergi solat, yang kalau kita tengok Kaabah, kita nak, kita rasa akan macam itu. Sebab tu Abi ajar doa untuk kita baca tengok Kaabah tu, supaya kita berdoa, kita mengucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan, kita menyebutkan Allahumma apa, tengok Kaabah. Apa macam mana doa untuk Kaabah? Lupa pula saya dah. Allahumma hadzal bait, Allahumma syarif hadzal bait, ya Allah, muliakanlah rumah ini dengan kemuliaan, tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan. Yang tu kita, ya Allah, agungkan, hambahlah keagungan rumah ini, kemuliaan, kehebatan, sebetul. Jadi kita nak supaya apa? Dia sebenarnya doa tu, memanglah rumah tu yang kita panggil Kaabah ni memang mulia dan agung di sisi Allah. Tapi kita doa tu sebab apa? Sebab kita ni yang sebenarnya dah tengok selalu macam biasa dah. Kita nak pandang dia penuh keagungan tu. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tanda takwa hati. Kalau kita dah rasa biasa, takwa hati mana yang habis? So ini hati ni, tak kena ada takwa selalu. Jadi tengok tu, teruja. Besok jumpa lagi, ya Allah, Kaabah.
Macam tu, macam sahabat kalau tengok Kaabah, oh, kalau tengok Quran, oh, Quran. Tengok kita, bahkan jadi biasa tengok Quran, biasa je. Tengok Quran, biasa je. Tapi sahabat, tengok Quran je, oh, teruja betul. Sebab apa? Tahu pengagungan tentang apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini saat yang sepatutnya yang perlu kita ada selalu pada waktu ketika mana kita dekat sana mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka Ustaz Azan sebut tadi tentang husnuzan billah tu. Sangka baik kepada Allah ni tak adalah. Memang itulah sebenarnya kunci dia pun. Apabila kita sangka baik kepada Allah, kita akan ridha. Sabar dia kemuncak dia menjadi ridha. Ha, kan? Sabar yang kata tak ada limit tadi ni sampai ridha kita. Ridha. Sebab itulah ganjaran orang sabar ni pun, kalaupun kita tak ada limit sabar, ganjaran dia pun tak ada limit Allah berikan kepada kita. Innama yuwaffas sabiruna sabirin innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tak ada batasan bagi orang yang sabar ni, dia punya ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Punya hebat. So ni dugaan yang Allah akan bagi kepada kita. Kita minta kepada Allah. Bukan, janganlah kita minta, ya Allah uji aku banyak-banyak supaya aku sabar. Jangan. Bahaya ni. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku sabar di saat aku diuji olehmu, ya Allah. Ha, sebab apa, macam Ustaz cakap tadi, kita ni usaha ikhtiar. Boleh atur elok-elok. Saya pernah pada 2014 dulu atur, ya semua sekali. Ada yang memang saya ikut package lah. Ada yang syarikat boleh atur, ada syarikat di luar bidan kuasa syarikat. Dia bagian muasasah yang atur. Contoh, bas yang pergi ke Arafah, Muzdalifah apa semua, ini di luar. Tak boleh terlibat lah. Syarikat ni tinggal order je. Apa yang dia nak hantar tu, terima je lah. Jadi masa tu duduk tunggu bas ni. Bas macam mana sampai ni? Bas macam mana sampai ni? Dia dalam fikiran ni. Sebab apa? Sebab kita ni akan menghadapi jamaah. Jamaah ni kalau tengok, Ustaz bas macam ni. Ah, sudah kita pula. Jadi bas macam mana dapat ni? Kita yang bimbang lagi daripada orang jamaah lagi. Tapi alhamdulillah jamaah ni subhanallah, sebab kita ni macam ni, ada khusus macam ni. Kita dah cakap dah, mereka dia dah ready, mentally dia dah ready tau. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi rupa memang teruk betul bas tu. Dulu ni sekarang ni zaman ni saya tengok mutakhir ni, alhamdulillah lah dia, masya Allah basnya, masya Allah. Dulu tengok bas datang berdebu tu, sebab bas tu memang diguna setahun sekali. Masuk-masuk tu kena tepuk lu, bu. Lepas tu dia pasang aircon tu, pasang aircon. Lepas aircon tu dia punya kan, ada macam kena tolak sikit kan, tolak patah tu, puk patah. Rapuh. Lepas tu air pula, aircon mengalir pula. Nak pergi Arafah dengan tempat kita di kota Mekah ni bukan jauh pun. Tapi jam. Tapi bas tu memang buruk lah. Kita kata Allah, tak apalah, bukan jauh pun, insyaAllah lah. Jalan perlahan-perlahan. Jadi ada satu beratu belakang, beratu depan tu, oh bas cantik pula. Oh, Allah mak, dia dapat bas cantik tu kan. Orang banding, oh bas cantik apa semua kan. Tapi dia orang tak cakap, dia masya Allah jamaah ni, masya Allah, rida, alhamdulillah dia ada ni. Tak apalah jalan, bas depan tu rosak. Kita sampai Arafah, dia tahu dia sampai bila. Besoknya, kita memang datang 18 lah kan. Maksudnya kita 8 lah. Maksudnya 9 ukur. Dia maknanya hari 9 baru sampai. Sepatutnya hari tu sampai. Rosak yang cantik tu. Subhanallah, Allah atur tu. Kadang-kadang kita tak sangka, tak jangka benda tu. Jadi jangan kita apa namanya, kita judge, kita hakimi dulu Allah SWT dengan apa keputusan yang dia beri kepada kita. Sebab di sebalik itu ada yang lebih baik menanti kepada kita. Itu memang banyak pengalaman macam tu. Banyak pengalaman macam tu. Yang kita rasa nampak buruk zahir dia, tapi masya Allah di sebalik dia indah betul. Yang ni kita kena betul-betul yang kita kata kena redha, kena sabar. Kalau tidak kita jadi orang yang malu sendiri. Biasa tak?
Aku tengok dia ni, tengok-tengok, oh, rupanya bagus. Kita kata, malunya aku tadi memang cakap. So, kita menyesal tak guna dah. Malu orang kenal kita. Oh, dia ni macam ni, macam ni. Tak lah. Jadi, jangan. Kita ni dah kena siap betul-betul. Sebab tu, memang dia ada di luar jangkaan kita. Ada yang di dalam cubaan kita, usaha dan ikhtiar. Tapi, semua perancangan kita, perancangan Allah di atas segala perancangan itu. Perancangan Allah di atas segala perancangan tu. Itu yang kita kena faham betul-betul. Jadi apabila kita faham yang tu, kita rida. Kita usaha. Ya, apabila berlaku saja, namun dia takdir. Itu nama takdir tadi. Apabila takdir, kita termasuk rukun iman. Bukan main-main ya. Ini rukun iman yang wajib untuk kita kena ada. Seperti kita beriman kepada Allah, para malaikat, kitab. Iman kepada takdir ni adalah rukun iman. Kalau kita kata, dah timpa tu memang takdir lah. Walaupun kita kata, eh ini memang... Timpa saja takdir. Kalau sebelum timpa tu kita usaha. Tapi kena saja kita kata. Ini adalah takdir daripada Allah SWT. Yalah, adalah salah sini mungkin. Adalah orang ni tak buat apa kerja sangat. Ada, betul. Tapi sudah tentulah, sudah. Ketika menimpa takdir daripada Allah SWT. Tidak boleh lagi ketika itu kita berkalau-kalau. Kalaulah dia ni. Macam orang yang minta maaf lah kalau ada menghadapi cuaca aksiden. Kalau tak keluar rumah kan tak aksiden. Kita kalau. Benda tu dah berlaku dah. Itu syaitan akan mainkan. Sebab apa? Supaya tak rida dengan takdir. Takdir ni Allah dah catat lama dah. Sebenarnya takdir kita semua dah tertulis pun. Itu kita kena faham betul-betul. Jadi kita dapat pergi haji ni pun Allah dah takdirkan kita dapat. InsyaAllah. Jadi apa yang akan menimpa kepada kita nanti pun adalah takdir daripada Allah. Cuma kita berusaha berdoa. La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang dapat menolak kepada ketetapan itu kecuali doa. Ha, ini doa. Banyak-banyak doa. Ya, persiapkan diri kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita nak masuk tempat yang mulia, kita kena bersih. Bukannya kita nak bersihkan dekat sana. Ada orang cerita-cerita, saya nanti dekat sana lah saya taubat. Tak. Sini taubat. Sebab kita nak masuk sana, bersih. Malu kita nak masuk tempat yang mulia. Para ulama kita dulu nak masuk kota Mekah, buat apa namanya, kemah dulu di tanah halal. Untuk persiapkan diri. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak solat, taubat. Dah siap, baru masuk ke tanah. Kita masuk ikut dan ya. Nabi SAW nak masuk Arafah. Sebelum Arafah duduk dekat tu, Uranah dulu. Yang sekarang ni masjid kita tengok kan. Dia bagi dua. Satunya Arafah, satu tak Arafah. Sebab Nabi berkemah kat luar dulu. Dah masuk batu Arafah tu, dah siap dah dengan tu, dah khutbah dulu, dah pesan sahabat, baru masuk. Untuk menunjukkan kita nak masuk tempat mulia ni, kita kena bersih. Kena siap. Bukan kat sana kita buang dosa kita, kita macam kotor ke tempat tu pula. Ha, yang ini kita kena siap dari sekarang. Banyak-banyak taubat. Hubungan kita dengan Allah, taubat. Hubungan kita dengan manusia, juga kita minta maaf. Ha, yang ini pun kadang-kadang mengganggu kita punya aman. Masih lagi ada kita ni dendam dengan orang. Masih lagi kita ada lagi dengki dengan orang. Masih lagi ada kat sini. Selesaikanlah tuan-tuan, puan-puan. Sebab seolah-olah kita berada di mahsyar. Seolah-olah kita ada hisab di sana nanti. Jadi kita kena dah untuk nak sempurna dapat haji yang mabrur insyaAllah. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin apa namanya. Kalau ada soalan silakan. Kalau ada, ya, khabar. Baik, itulah. Innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu berdasarkan kepada niat lah. Yalah, salah satu daripada apa yang dipesan oleh para ulama' dan dianya adalah merupakan dari pesanan yang baik untuk kita juga. Sesuatu amal itu yang dirahasiakan atau yang disembunyikan lebih baik daripada yang dinyatakan. Sebab dia lebih selamat daripada penyakit riak. Dia lebih selamat. Sebab tu dikatakan sedekah yang rahasia dengan sedekah yang nyata 70 kali lebih baik sedekah yang rahasia daripada yang nyata. Walaupun sedekah nyata boleh. Dan kalau dia ikhlas pun dapat. Yang penting ikhlas. Tapi tak ikhlas je tu lebih mudah berlaku. Dengan sebab dia apa yang... Jadi perkara-perkara yang macam tadilah, yang dia selfie, yang dia kata saya berada di sini, saya tu, tak salah. Niat. Kita tak boleh judge juga orang tu.
Sebab dia ada dengan Allah SWT. Mungkin dia, yalah, dia harap orang lain doakan dia dan sebagainya. Tetapi berusahalah kalau boleh itu tidak disibukkan dengan perkara-perkara ni. Lebih-lebih lagi dengan tawaf pula. Yang ni Allah, jangan, tolonglah jangan ada yang buat macam tu. Sebab itu sangat, itu dia boleh masuk dalam Ustaz Zian dah bagi kursus kan. Salah satu daripada membatalkan tawaf itu adalah lari daripada niat tawaf dah. Dia dah hilang niat tawaf. Niat dia adalah untuk nak selfie dan tunjukkan dia tawaf tu. So lari niat, habislah kita punya batasah lah kita punya pusingan tu. Itu yang kita kena. Tapi kita akan tengok ada orang buat. Tapi kita jangan judge lah. Ha, itu pun juga ada kita juga. Dia ni ada dekat sebelah aku. Sikit-sikit sebelah aku. Nak suruh kita supaya hati kita ni rosak. Nak menghakimi dia tu. Ha, betul. Faham tak? Ini kadang-kadang Allah uji macam tu. Tapi kalau Allah sayang kat kita, saya pernah rasa macam tu. Allah hantar orang yang paling cacat dekat kita. Kadang-kadang Allah nak sayang kat kita ni, nak bagi supaya kita sedar. Allah hantar jangan cacat depan kita. Tiba-tiba tengok, ya macam ni dia tawaf. Nangis kita masa tu. Ha, tapi kalau Allah nak uji yang lain, macam tu lah. Yang main-main depan kita, yang tu. So kita, ya? Yeah? Ha, masa tu kita tak boleh untuk nak, kita fokus kita dengan Allah SWT. Kita jangan fikirkan dia. Dia macam ni, ya? Eh? Di antara salah satu daripada, kalau kita tengok, nanti balik dekat, dia hasil dia balik dekat hotel nanti ni. Duduk kan? Tadi kan? Dia mula. Dia nampak dia, itu yang kita akan tengok tu. Jadi rupanya yang dapat dan tawaf tu macam-macam tu lah. Cerita tu lah yang dapat tu. Sepatutnya tidak perlu pun. Tak perlu pun. Sekejap je. Kalau tanya, kalau pengalaman kita lah, kalau cerita tentang kita, okey lah. Contohnya saya tadi sakit kaki, tak apalah. Tapi orang ni, tadi grup ni, ni. So kita sebenarnya tadi ni sedang sibuk dengan benda tu lah. Sebab tu yang kita kongsi dengan orang ni. Orang ni pula, ya betul, saya tadi pun orang macam tu juga. Habis. Saya selalu macam tu apa? Saya ni, macam Ustaz Azian pun, kami ni bukannya ustaz yang duduk dalam bilik lepas tu keluar. Sama duduk dengan jamaah je. Duduk, dia tengah, dia balik-balik tu duduk sama-sama, dengar lah. Tu dengar tu, tahu dah, ni cerita dia dah. Kadang-kadang saya pun termasuk juga. Nak, ni dugaan sama-sama, kita pun terduga juga. Kadang-kadang kita pun nak luah juga kita punya perasaan tu kan. Jadi maknanya kita banyak yang kadang-kadang tu kita kena perbaiki. Saya ini 7 kali pergi, itu pun masih ada sakit tu. Itu saya pertama kali Ustaz. Tapi pertama kali biar buat yang terbaik sekali. Sebab tu pengalaman tu kita kongsi. Supaya kita pertama kali, tapi adalah yang terbaik sekali. Yang itu yang kita nak. Bukan maknanya, lepas ni saya buat lagi. Mula tentu. Tapi yang ni, lepas ni saya akan jaga betul. InsyaAllah. Tapi kerana dugaannya, kerana lama kita duduk kat situ. Itu salah satu dari ujian juga. Kalau kita selesai, balik Malaysia. Itu pun tentu kat Malaysia kita cerita juga. Tapi dekat sana tu lebih parah lagi. Sebab tempat yang mulia tu. Tu yang kita kata ujian tu. Ujian kita. Tapi ala kulihan, bukanlah bermakna kita tak boleh cerita, tak boleh tu. Bukanlah maksudnya tak boleh. Tapi bukanlah itu jadi, apa namanya, utama untuk tu. Jadi, saya selalu cadangkan, kalau boleh kita ada perancangan ibadah lah. Ada perancangan ibadah kita. Contohnya Quran, nak baca, nak khatam contohnya. Bagus sangat. Jadi kalau kita dah ada rancangan target tu, kita dah boleh atur jadual kita. Ni baca berapa banyak. Jadi masa kita ni ada kualiti. Zikir, selawat. Contohnya kita ada lah jumlah-jumlah yang kita nak isi tu. So kita dah duduk kat sana tu, kita dah ikut jadual kita. Jadi kita tak banyak membawang tu. Kan? Kalau tidak, kosong je lah mula. Itu satu. Tapi insyaAllah, sebelum wukuf, memang kita semangat. Cabaran dia selepas wukuf lah. Habis dah tu, haji dah je lega, je merdeka. Boleh dah buat apa saja. Ini masalah juga. Yang ini ni. Kan betul Ustaz? Biasanya macam tu. Sebab tu, biasanya kalau macam pembimbing-pembimbing ni, kalau yang baik, dia akan terus bimbing. Dia terus akan bersama dengan jamaah. Dia tak tinggal kan. Dah habis dah, aku dah bimbing dah. Sebelum dia dah turun haji dah, dia pun balik ke, ataupun dia pun dah tak tahu tahap mana. Jadi, dah terumbang ambil dah.
Jadi kalau kita tengok macam apa namanya tempat-tempat ustaz-ustaz yang masih lagi dengan jamaah, masih lagi bimbing, masih lagi tu bagus sebab kita sentiasa diingati, diingatkan. Tapi kalau tidak memanglah kita pun blur pun semua. Pergi masjid pun dah malas-malas. Dia dah rasa dah selesai lah. Kita kata dah selesai. Yang aku nak haji lah. Sedangkan kita nak bukan haji je. Tapi haji mabrur. Mabrur tu maknanya selepas itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini cabaran lah tuan-tuan, puan-puan ya. Semoga insyaAllah Allah berikan semua kepada kita haji yang mabrur. Kita berdoa insyaAllah. Baik. Amalan yang paling baik sekali. Baik. Sebenarnya kalau di sana, kalau amalan yang paling baik adalah tawaf. Sebab sebenarnya tak ada tempat lain kita boleh buat tawaf kecuali di situ je. Sebab tu kata para salihin, para ulama kata sebenarnya tawaf, banyakkan tawaf tu bagus. Sebab tu kalau kita masuk je, kita tawaf. Tapi kadang-kadang ialah ustaz ada pesan. Dia kata janganlah terlalu sangat, khususnya sebelum wukuf. Satu, cuaca dengan ialah akan takut kesihatan lah. Kita ukurlah kemampuan kita. Tapi itu memang amalan yang baik untuk kita nak tawaf, selalu tawaf. Tapi memang sangat ramai dan sesak lah. Tapi selain daripada itu memang amal-amalan dia di antaranya adalah baca Al-Quran itu, duduk i'tikaf di masjid. Kata Nabi SAW, setiap waktu hari 120 rahmat diturunkan oleh Allah. Jadi 60 rahmat diberikan kepada orang yang tawaf, 40 rahmat diberikan kepada orang yang solat, 20 rahmat diberikan kepada orang yang tengok Kaabah. Jadi maknanya itulah yang kita kena banyakkan. So ambil peluang. Sebab tu ambil peluang ni saya sebutkan, kita nak kena masuk masjid baru nampak Kaabah. Tapi tak tahulah kalau yang pergi duduk dekat bangunan paling tinggi boleh tengok Kaabah di atas tu kan, saya tak katalah. Tapi yang ini maknanya, tapi nak masuk masjid di waktu haji, saya rasa ada dah pernah pergi ke ataupun belum, ataupun dah pergi Ramadan ke, macam itulah. Sangat mencabar. 2 jam sebelum dia dah tutup dah, sejam dah tutup dah. So memang kita ni mengejar waktu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh tak ada masalah, kita akan dapat untuk apa laksanakan dengan baik insyaAllah. Jadi ini semua pengalaman-pengalaman yang mungkin dapat kita kongsikan sikit sebanyak. Yang terakhir saya rasa saya sikit nak pesan lah kepada kita ni, supaya kita apabila berada dekat sana nanti, kita ni betul-betul bersedia. Daripada maksudnya kita nak pergi masjid, kita dah memang bersiap sedia untuk pergi ke masjid ni, jaga waktu kita untuk solat di masjid tu. Jangan kita tak apalah, tak pergi masjid. Yalah, kalau kita yang dekat lah, kalau yang jauh mungkin macam di Jalan Dariah, dia kata mungkin kesihatan solat, yang penting berjamaah lah. Yang kita kena jaga jamaah kita, solat berjamaah kita jaga, kemudian pergaulan kita jaga, dan jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kita ni yang paling penting ni nak bantu orang ni. Ini sebenarnya bonus kita. Kadang-kadang Allah hantar orang bilik kita tu, orangnya memang susah ataupun orangnya tak berapa nak tu. Sebenarnya Allah nak suruh kita banyak tak berapa sempurna kat sini, banyak yang tak bagus pun ini. Tapi dengan sebab kita tolong dia, jadi sempurna kita. Kadang-kadang begitu Allah, cara Allah nak sempurnakan kita. Macam itu, kita kena faham yang itu. Kadang-kadang kita buat tak apa-apa sempurna yang lain tu, tapi debat Allah hantar dia. Macam sekarang lah, ada satu orang dalam hidup kita, insyaAllah, yang dia ni memang selalu susahkan kita. Kerja dia, minta duit. Kerja dia, minta tolong. Kita punya geram dengan dia. Tapi nak tak nak kita tolong tak? Ada orang tu. Sama adik-adik kita ke atau kawan ke. Memang kita asal telefon ni tak ada lain dah ni. Tapi yang betul pun, angkat pun memang itu. Kau ni bagi juga.
Tapi mungkin di akhirat nanti, mungkin Allah Alam, Allah yang hantar dia tu, yang menyusahkan kita tu, dengan sebab dia, kita dapat masuk syurga. Dengan sebab kita sabar dengan dia tu. Macam tu juga kat sana, ada je orang yang nanti tu, tapi kita sabar dengan dia, kita tolong dia apa semua, menyempurnakan dia tu. Itu yang kadang-kadang tu kunci. Kunci ni yang kita nak dapat. Jadi kita jangan memperkecilkan satu-satu peluang yang ada kepada kita, kita kena ambil betul-betul. Sebab dengan peluang itulah mungkin kita mendapatkan keridhaan Allah dan haji yang mabrur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas perbincangan dan bual bicara kita. Mudah-mudahan kita nampaklah gambaran-gambaran. Jangan kita anggap di sana semua selesa, aman, tenang, senang seperti mana kita melancong ke tempat-tempat mewah yang lain. Dan sebenarnya itulah tempat Allah nak uji keimanan kita, nak mantapkan tawakal kita, ketakwaan kita melalui ujian-ujian tadi. Jadi di atas ujian-ujian ni lah, jangan pula kita tak suka dengan ujian, sebab dengan ujian tu lah Allah nak tinggikan kita, lebih dekat dengan dia, lebih kita redha dengan dia. Kalau tanpa ujian, mungkin tak akan tingkat. Seperti contohlah, macam budak-budak sekolah, ada ujiannya untuk naik ke tingkatan lain. Ada ujian berjaya naik ke tingkatan lain, naik ke tingkatan lain. Begitulah dalam pekerjaan-pekerjaan kita pun, ada test-test dan sebagainya, supaya dia dinaikkan pangkat dan sebagainya. Ada test-test ujian tu lah yang Allah nak test kita, nak uji kita, supaya kita lebih dekat, lebih tinggi kedudukannya, lebih terpadam salah silap dan dosa kita, lebih bersih daripada kesalahan luaran fizikal kita maupun hati kita. Jadi pasti kita takkan senang, maksudnya jangan tergambar, oh senang, senang je, I travel mana negara semua pergi okey semua tak masalah. Kan? Dalam kerja haji, mungkin tak melalui jalan yang senang kalau Allah nak kita diberikan haji mabrur. Pasti akan menghadapi silap tani, susah tani, payah tani, ujian di sini. Kalau Allah tak nak kita haji mabrur, mungkin okey, selesa semua, tak ada masalah, tak ada apa langsung. Kan? Seperti mana orang yang juga yang tak heran dengan mangkat, dia duduk itu dia senang, selesa dan sebagainya, tak ada ujian-ujian apa. Begitulah kehidupan kita, kerana kita balik ke tempat kita selepas haji nanti pun, banyak lagi ujian kerana Allah nak supaya dibersihkan lagi, ditingkatkan lagi, ditinggikan lagi kedudukan darjat kita. Jadi kita kena letak mentaliti kita ubah, bukan macam melancong ke negara barat, ke tempat mewah. Senang semua, everything semua ditanggung, hebat dan sebagainya. Tapi kita pergi tempat yang memang Allah nak uji. Ujian tersebut bukanlah dianggap selesai dengan kita dah bagi duit, selesai, tak perlu lagi dah. Tidak. Terkadang benda-benda tersebutlah mengganggu keimanan kita, sehingga kita menafikan takdir yang disebutkan tadi. Kenapa itulah silap orang tu lah, kalau tak buat macam ni, kalau. Merosakkan iman kita. Jadi alhamdulillah atas pesanan-pesanan Habib, dan kita jadikan ia sebagai pegangan panduan kita untuk membersihkan kerja-kerja haji kita daripada kerosakan, dan apa yang kita idamkan adalah haji yang mabrur. Dan kita harap pada semua jemaah, baik yang ikut muasasah tabung haji, baik yang ikut PK, yang segala-galanya, semuanya menadah tangan minta pada Allah Ta'ala daripada sekarang, solat hajat, minta haji yang mabrur, haji yang mabrur, haji yang mabrur. Kan? Bukanlah nak minta haji mabrur bila dah selesai buat baru nak minta. Tak, daripada sekarang sebelum pergi lagi, dah balik pun masih kita minta haji yang mabrur. Minta Allah kekalkan amalan yang mulia, yang baik, yang pernah kita buat di Tanah Suci, nanti kita balik pun boleh buat lagi. Kita bersemangat untuk laksanakan lagi insyaAllah. Terima kasih pada yang bahagia Habib Najmuddin Al-Khirid atas perkongsian beliau. Dan terima kasih pada semua jemaah muslimin muslimat, bakal-bakal haji yang sudi mendengar coleteh kami berdua ni, kan? Mudah-mudahan akan beri ilmu dan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupalah doakan untuk kami juga dan semua jemaah haji. Minta Allah permudahkan segala urusan jemaah haji, perjalanannya, ibadahnya, duduknya Mekah Madinah segalanya. Dan semua Allah Ta'ala terima amal baik kita insya-Allah. Wallahu alam. Jadi itu sajalah penyampaian kami berdua pada hari ini. Dan insya-Allah ada peluang, ada kesempatan,
kita akan jumpa mungkin di tanah suci nanti insya-Allah. Apapun kalau tak berjumpa pun, mudah-mudahan doa tuan-tuan perempuan sampai pada kami, doa kami juga mungkin sampai semua pada tuan-tuan perempuan. Doakan semuanya haji yang perlu insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih kepada penganjur Muslimat Masjid Afalah dan juga sediakan makanan lemang sedap semua. Bila nak buat lagi, bagi tahu lagi kami. Tak lagi. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum angkat pengumuman, buat doa lah. Doa. Atau pengumuman dulu. Sebab pengumuman sikit ya. Di luar sana tu ada caterer dia bagi makanan lebih, bukan kita order lebih, memang dibeli, diberi lebih, jadi ada lebihan tu ada di luar sana, boleh apalah, tapi tak cukup lah untuk semua ya. Rezeki takdirnya siapa punya rezeki. Yang tak dapat tu redha. Banyak dah ustaz dah hajar kita tu, insyaAllah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Najamuddin sangat sangat-sangat bagus lah ya, untuk persiapan lagi, persiapan rapi daripada segi hati, jiwa dan juga nurani kita. Mudah-mudahan untuk mendapat haji mabrur bukan mudah, jadi perlukan pengorbanan dan perjuangan ya. InsyaAllah kami tetap mendoakan semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapat haji yang mabrur, dan doakan juga kami yang tinggal yang tak dapat haji ni, yang belum dapat, doakan mudah-mudahan tahun dia akan datang dapatlah insyaAllah ya. Dan daripada saya sebagai wakil sahabat-sahabat Barisan Jawatankuasa Biro Muslimat Masjid Afalah, dan dimaklumkan khusus haji di Masjid Afalah adalah anjuran Biro Muslimat Masjid Afalah, tidak ada kena-mengena dengan tabung haji. Jadi siapa kami nak lantik, Azian ke Habib ke, itu kami yang pilih ya. Kita yang pilih sendiri. Mungkin tahun depan kena tukar kot. Oh tak, kita dah sign kontrak dengan Ustaz Azian. InsyaAllah ilmunya sangat banyak dan sangat didambakan oleh kita semua. Dan terima kasih kepada Habib Najamuddin sebagai tetamu khas kita setahun sekali datang ke sini untuk bersama peserta khusus haji, dan juga Ustaz Azian yang dah beberapa tahun bersama dengan kita. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua peserta khusus haji yang sudi berkhusus di sini memeriahkan aktiviti-aktiviti Masjid Afalah. Maaf zahir batin daripada saya sebab ada khilafnya kita di dalam grup dan di perjumpaan-perjumpaan kita. Nampaknya grup tahun ni sangat heboh. Jadi saya sebagai ketua muslimat di sini, sebagai wakil sahabat-sahabat saya, mohon maaf ya kalau ada bahasa-bahasa yang kurang katanya. Yang tak baiklah ya daripada kami. Jadi ampun maaf dipinta daripada kami semua. Jangan serik untuk mengikuti khusus haji di tahun-tahun yang datang, di tahun-tahun hadapan, untuk kita menambah ilmu ya, menambah ilmu. InsyaAllah ilmu tu tak rugi. Dan terima kasih jugalah kepada semua yang telah memberikan kerjasama sepanjang berlangsungnya khusus haji Masjid Al-Falah. Jadi saya rasa itu saja. Dan mungkin grup kita tu, siapa yang nak left silakan left. Dah tak ada lagi dah mungkin maklumat yang kita nak kongsikan. Boleh terus kepada Ustaz Azian Man. Yang nak left silakan left, yang nak kekal silakan kekal. Dan saya tidak akan remove siapa-siapa. InsyaAllah ya. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas tumpuannya, dan maaf zahir batin daripada kami sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu benda lagi sebelum kita baca akhiri dengan doa Habib kejap ya. Doa belum baca lagi. Pada jemaah-jemaah yang akan bersama dengan saya, minta tunggu. Kita ada taklimat khas untuk jemaah yang akan bersama dengan saya nanti. Dan yang kedua, yang kedua apa dia? Tadi ada dua benda nak sebut. Lupa pula. Kan? Tak apa, saya ingat. Mungkin ingat, ada yang memerlukan kursus secara kumpulan yang kecil, boleh hubungi saya lah. InsyaAllah saya bersedia buat. Ataupun boleh, kalau Habib tak tahu ada masa ke tak, mungkin boleh juga hubungi dengan dia. Kita buat grup kecil mungkin di rumah 4-5 orang untuk mantapkan lagi perjalanan. Mungkin ada yang dapat last minute, tak sempat ikut kursus dari awal. Bolehlah untuk kita buat grup-grup pengajian yang kecil, insyaAllah. Saya ringkasnya. Jadi untuk itu kita silakan Habib untuk manjatkan doa sebagai penutup kita, dan mudah-mudahan haji kita diterima oleh Allah Taala. Amin amin. Wala hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Na'udzu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا رب العالمين. يا الله kami adalah hamba-hambamu, engkau yang telah pun memilih kepada kami untuk datang menjadi tetamu ya Allah, dan yang nantinya menjadi tetamu-Mu ya Rabbal Alamin. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah bantuan-Mu kepada kami hamba-hamba-Mu yang lemah ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, alangkah banyaknya salah kami, alangkah banyaknya silap kami, alangkah banyaknya daripada maksiat kami, alangkah banyaknya lalai dan lupa kami kepada-Mu ya Allah. Akan tetapi Engkau masih mengingati kepada kami ya Allah dan memilih kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, jangan sekadar Kau pilih kami ya Allah untuk Engkau menguji kepada kami. Akan tetapi ya Allah, pilihlah kami untuk dinaikkan darjat di sisi-Mu ya Allah, dan diberikan ganjaran dan juga kebaikan-kebaikan sebagaimana yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang mulia ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kami dan keluarga kami ya Allah, kepada mereka orang-orang yang bakal menunaikan haji pada tahun ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan mereka ya Allah. Berikanlah kesejahteraan, keselamatan ya Rabbal Alamin. Lindungi kami ya Rabbal Alamin. Lindungi kami daripada apa-apa yang mengganggu kami, dan juga daripada batin dan juga perkara-perkara yang mengganggu dan menggugat kepada iman kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kasihi kepada kami ya Allah sebagaimana Kau mengasihi hamba-hamba-Mu yang Kau kasihi ya Rabbal Alamin. Pandulah kami sebagaimana hamba-hamba-Mu yang Kau pandu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur ya Allah, haji yang akan menjadi sebab keridaan-Mu ya Allah, haji yang tiada daripada ganjaran yang layak diberikan kecuali syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kepada kami daripada kebaikan-kebaikan untuk kami penuhi dari umur dan waktu kami dengan kebaikan-kebaikan. Mudahkan kami untuk melakukan kebaikan, golongkan kami dengan orang-orang yang baik dan mulia ya Allah, dan berikan kepada kami kegembiraan untuk melakukan kebaikan dan mendapatkan kebaikan dari sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halalan tayyiban wasi'an mubarakan ya Rabbal Alamin. Jadikanlah sumber-sumber yang kami dapatkan ini akan menjadi sebab kepada kami Engkau soal dapat kami jawab dengan baik ya Allah, dan jadikanlah apa yang kami keluarkan dalam belanja kami untuk haji ini adalah perniagaan yang untung dan tidak rugi selama-lamanya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah penutup umur kami ya Allah dengan perkara-perkara yang mulia ya Rabbal Alamin. Berikanlah kepada kami perkataan yang terakhir yang kami sebutkan dari dunia ini adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hakikat yang sebenarnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, matikan kami semua dengan husnul khatimah ya Rabbal Alamin ya khairun nasir. Ya Allah, berikan kebaikan kepada ibu bapa kami ya Allah yang telah banyak berjasa kepada kami ya Allah. Kami terpilih untuk pergi ke haji ini dengan berkat susu yang kami minum itu ya Allah. Kami dapat pergi dan juga dapat dipilih ini dengan berkat keringat yang keluar daripada ayah-ayah kami ya Allah. Alangkah besarnya jasa dan kebaikan mereka ya Rabbal Alamin.
Tuhan. Mungkin mereka ada cuai dalam kewajipan. Mungkin kerana kami yang memaksa kepada mereka, ya Allah. Mungkin mereka ada salah kepadamu. Kamilah mungkin dulu yang menyebabkan dan begitu, ya Allah. Ampuni mereka, kasihi mereka, tempatkan mereka dengan para salihin, ya Allah. Yang telah meninggal dunia, jadikan kubur mereka dari taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dengan sihat walafiat di dalam ketaatan kepadamu, ya Rabbal Alamin. Kumpulkan kami dan mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.